Oke cuy, welcome back again with me. Balik lagi bersama gua Celo di channel Celo PLG ya. Nah oke, pada video kali ini gua bakalan bagiin lagi cara mengatasi lag pada saat bermain game ya. Nah, dengan cara pakai script modul overlock Android dan juga nanti ada beberapa settingan tambahan di HP kalian cuy. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini. Nah, di sini kalian bisa download terlebih dahulu bahan-bahannya, ada di pin komentar. Nah, di sini kalian tinggal ekstrak aja filenya. Nah, kalian masuk ke foldernya. Nah, di sini sudah ada APK code dan juga modulnya ya, Cia. Nah, kalau kalian pakai aplikasi Brevent juga bisa cuy. Nah, di sini langkah pertama kalian tinggal klik tahan bagian refresh rate ini. Selanjutnya klik salin. Nah, kemudian kalian pindahkan ke memori perangkat. Nah, di sini kalian langsung tempelkan aja. Nah, jika sudah kalian kembali ke folder download tadi. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal install aplikasi Qt-nya cuy. Nah, di sini kalau kalian sudah install, tinggal kalian salin terlebih dahulu script modulnya. Di sini kalian juga nanti dapat command to flash module ya, berbentuk teks seperti ini. Kalian bisa buka menggunakan aplikasi text editor atau sejenisnya cuy. Nah, sini gua pakai ABC editor, kalian bisa download di Play Store juga, ini ada. Dan sini muncul script modulnya ya cia. Nah, sini kalian tinggal pilih mau yang berapa Hz. Nah, di sini karena HP gua yang sekarang ini 60 Hz, gua bakalan naikin ke 120 Hz. Caranya kalian tinggal klik tahan aja, kemudian seret, lalu klik copy. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke aplikasi Qt-nya atau aplikasi Brevent ya cuy. Nah, sekarang sudah di dalam aplikasi Qt-nya. Di sini gua pakai aplikasi Qt ya cia. Kalian tinggal tempelkan aja script tadi di bagian bawah sini. Nah, lalu kalian klik tanda centang di bagian kanan ini. Nah, maka dia akan otomatis men-flashing ya cia, modulnya ini memproses. Kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah muncul notifikasi sukses atau tulisan sukses seperti ini, berarti modulnya sudah berhasil dipasang. Nah, langkah selanjutnya untuk tambahan aja agar HP kalian tambah lancar, kalian bisa masuk ke menu pengaturan handphonenya. Nah, jika sudah di menu setelan atau pengaturan handphonenya, kalian bisa masuk ke tentang telepon terlebih dahulu untuk mengaktifkan yang namanya fitur opsi pengembang atau opsi developer cuy. Kalian bisa masuk. Nah, di sini untuk jenis HP gua yaitu Xiaomi aja. Dan sini kalian bisa klik versi OS saja. Nah, kalau kalian nggak bisa, kalau kalian nggak ada versi OS, kalian masuk ke informasi perangkat lunak aja. Sini kalian klik aja sebanyak 5 kali sampai muncul Anda sudah menjadi developer. Kemudian klik kembali, kalian scroll ke bawah, kemudian masuk ke setelan tambahan atau pengaturan tambahan. Nah, di sini sudah kebuka ya cia opsi pengembang atau opsi developernya, kalian tinggal klik. Nah, untuk langkah pertama kalian ubah dulu buffer locknya cuy. Nah, di sini ada menu ukuran buffer pencatatan lock ini, kalian klik. Nah, di sini gua saranin kalian turunin aja ke 64 KB cuy. Selanjutnya kalian masuk ke bagian preferensi driver grafis. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game atau aplikasi yang ingin dioptimalkan. Nah, di sini saya contohkan Free Fire. Nah, kalian tinggal ubah aja driver grafisnya itu ke sistem match ya, atau di Android lain itu driver grafis game. Nah, jika sudah kalian pilih, kalian tinggal kembali. Nah, selanjutnya kalian scroll sampai ketemu menu skala animasi. Nah, di sini sudah ketemu, di sini ada skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan juga skala durasi animator.
Nah, di sini gue bakalan jelasin satu persatu. Nah, untuk jendela ini, jadi kalian kalau buka aplikasi itu cepet ya, cil, nggak delay. Untuk transisi ini, kalian misalnya mau geser-geser layar itu cepet, jadi nggak ada delay. Buka tutup aplikasi juga cepet. Untuk skala durasi animator ini, kalau kalian play video itu cepet aja, nggak buffer, nggak nge-lag sinyalnya. Nah, di sini kalian ubah aja semua skala animasinya ke 0,5 cuy. Nah, jika sudah, kita bakalan tes aja ya, settingannya ini sudah semua. Sekarang kita bakalan tes apakah semua settingan dan juga modulnya work. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, Cia. Gua main game Free Fire dan juga Mobile Legend. Di sini gua juga main HOK, ini lancar banget di grafik high. FPS-nya juga stabil, nggak mudah panas. Nah, kalau kalian HP-nya mudah panas, kalian bisa pakai namanya cooler ya, Cia, atau pendingin. Atau kalau kalian nggak ada duit juga, kalian bisa gunain kipas aja agar HP kalian nggak cepet panas. Nah, oke, mungkin segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye bye.